sa unang-unang nakikinig. Sa Jojo, sa Jojo. Di balik sukacita yang mereka tunjukkan, para pelajar muda belia asal Papua yang sedang menjalani studi di Provinsi Banten ini menyimpan pengorbanan. Pengorbanan untuk rela hidup terpisah jauh dari keluarga yang dicintainya. Mereka adalah sebagian kecil putra-putri dari Provinsi Papua dan Papua Barat, penerima beasiswa yang sedang menjalani program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Pengorbanan terberat mungkin dialami oleh Angel. Siswa SMA Rangka Sebitung ini telah kehilangan ibunya tatkala ia baru 1 tahun meninggalkan keluarga dengan kondisi sang ibu yang sedang sakit. Hingga kini Angel belum bisa pulang kampung untuk sekedar menengok pusara sang ibu. Shalom, saya Nyelika Kristina Mote. Sebelum saya datang ke sini, mama saya sakit truk ringan dan bagian tubuh sebelah kanan tidak bisa bergerak. Terus, dan itu membutuhkan biaya perubatan yang cukup mahal. Pas datang ke tempat sini masih ada. Pas sudah bulan April ke kelas 10, bulan April 2018 sudah tidak ada. Ya. Bapak saya juga sudah tua, jadi saya itu kayak memotivasi saya nanti ngurus hidup saya sendiri. Jadi bagaimana caranya saya harus bisa jadi orang gitu. Jangan sebatang kara, sudah kan anak terakhir. Jadi harus bisa membahagiakan mama yang ada di sini. Demi cita-cita, Angel rela menanggung bebannya. Bahkan ia cukup kuat untuk memotivasi rekan-rekan seperjuangannya yang orang tua masih lengkap. Buat kamu yang orang tua masih lengkap, buat anak-anak merantau yang orang tua masih lengkap, kamu cintai kamu, bapak, kamu, mama, kalau orang tua bilang itu, kamu ikuti. Karena nanti kalau mereka sudah tidak ada di dunia ini, kamu akan menyesal. Ya, tepuk tangan untuk. Duka Angel dan kawan-kawannya sedikit terhibur berkat keramahan warga Banten yang selama ini menerima dan memperlakukan mereka ibarat keluarga sendiri. Itulah, masyarakat Banten itu sangat-sangat egaliter, terbuka kepada semua etnik, semua agama, kecuali penjajah. Kalau dengan penjajah kami tidak pernah kooperatif. Buktinya apa? Istana keraton itu rata dengan tanah. Itu sikap tegas orang Banten. Tapi kalau kita dengan sesama bangsa, dari manapun dia, datang ke Banten, kita terima dengan terhormat, apapun agama. Penerimaan warga Banten juga didukung sikap peduli jajaran Polda Banten, yang secara berkala menggelar FGD sekaligus rekreasi bersama komunitas pelajar warga pendatang. Kegiatan kami ada untuk FGD, kegiatan seperti ini. Jadi kita fokuskan untuk pada kali ini terhadap anak-anak Papua. Nanti tiap tahun itu ada kegiatannya, tergantung kita melihat kepentingan kira-kira arah kemana. Sehingga tidak ada masalah, nanti mungkin audiennya bisa juga yang bukan dari Papua. Nanti di depan nanti mungkin akan bergabung dengan Indonesia, dari suku lain. Gitu. Itu harapannya memang. Kita membangkitkan kecintaan terhadap Indonesia kepada adik-adik yang dari Papua ini. Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Apa ideologi kita? Pancasila! Apa ideologi kita? Pancasila! Pengorbanan lainnya yang tak kalah beratnya bagi Angel dan kawan-kawan adalah derasnya informasi hoax di media sosial yang melanda kampung halaman mereka. Namun tampaknya
Mereka sudah punya kiat khusus untuk menghadapinya, sebagaimana diungkapkan Paula dan Stefani yang sedang studi di SMK Cilegon. Kalau buat soal-soal begitu, kita kan di sini cuma dikitik buat sekolah, jadi kita mendingan nggak usah terlalu terpengaruh, nggak usah terlalu terprovokator dengan itu isu-isu mereka. Kita di sini cuma sekolah aja, cuma numpang aja di sini, jadi kita nggak usah terlalu terprovokator. Intinya jangan ikut-ikut apa demo-demo kayak gitu, nggak baik, merusak apa masa depan aja sih menurut saya. Iya, tidak boleh sepatunya dengan apa gosip-gosip yang terjadi di Papua. Hoax. Dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jangan pernah putus asa karena adanya konflik di Papua, semua ada orang, ada pihak yang harus, kita tidak boleh apa terprovokasi dengan ini kejadian-kejadian di Papua. Kita harus semangat karena kesempatan itu datang sekali, tidak mungkin dalam hidup kesempatan yang ini itu akan datang dua kali. Dengan resep sederhana itu, Angel dan kawan-kawan yakin bisa melewati semua beban yang menggelayuti perjuangan mereka meraih cita-cita. Doain aja semoga di sini sekolah dengan baik sampai nanti sukses bisa. Kalau saya ingin jadi pengusaha tetap sana membuat bisnis. Dan saya juga ada rencana nanti saya mau tes poluan di sini 2 tahun lagi kita bisa rencana. Poluan. Pengen masuk IPDN. Kendati masih sangat belia dan cita-cita yang diungkapkan itu masih sangat mungkin berubah, namun di dalamnya terkandung tanggung jawab yang patut dicontoh oleh seluruh anak bangsa Indonesia, yaitu tanggung jawab untuk membangun tanah Papua lebih maju dari hari kemarin. Ya, buat teman-teman yang ikut program afirmasi atau ADEM yang dapat di Provinsi Banten atau yang di mana, kalau bawa kita di sini tuh untuk sekolah, belajar, untuk menuntut ilmu dan sukses kedepannya. Teman-teman yang mungkin tidak keterima di ADEM, tetap semangat, rajin belajar, terus kejar cita-cita terus. Mungkin kita memang sama-sama, mungkin mereka tidak diterima, terus mereka sekolah di Papua, kita di Jawa, bukan berarti kita lebih itu dari mereka, tapi kita tetap sama-sama kejar cita-cita juga. Jadi tetap semangat, rajin belajar.